Dalam rangka membantu warga yang terdampak COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Manokwari membagikan puluhan sembako melalui program Kumham Peduli, Kumham Berbagi. Di tengah pandemi COVID-19, berbagai cara dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Kali ini jajaran Lapas Kelas 2B Manokwari melaksanakan bakti sosial melalui program Kumham Peduli, Kumham Berbagi. Turut membagikan puluhan paket bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak langsung COVID-19. Kalapas Manokwari Julius Pat mengungkapkan bahwa kegiatan Kumham Peduli, Kumham Berbagi adalah program yang digagas secara terpusat oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dalam rangka jajaran Kemenkumham juga harus aktif untuk menyebar kebaikan membantu masyarakat. Ini dalam rangka menghadapi, meringankan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID. Selama menghadapi, paling tidak kita membantulah. Karena mereka juga terdampak, apalagi dengan adanya PPKM, banyak kegiatan yang dibatasi, demikian juga dampak dari ekonomi. Jadi paling tidak dengan kita membantu bahan-bahan pokok, mereka banyak berdiam di rumah. Dan kebutuhannya terpenuhi. Adapun puncak kegiatan bakti sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi adalah pada tanggal 29 Juli 2021, di mana pada kesempatan itu sesuai jadwal Menteri Hukum dan HAM Yasona Loli akan memimpin secara terpusat laporan penyerahan paket bantuan sembako kepada masyarakat. Dari Papua Barat, Manokwari, Adrian Kauripan Rahman, Kontributor iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Kami tetap mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sajaga koko jaga sawas pada COVID-19. Saya Marlen Sawaki mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.